Kisiu, alhamdulillah hari ini. Terima kasih semuanya buat anak ayah yang paling cantik. Oh, hari ini dia udah bukan siapa-siapa. Hai, kiss you. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini selamat tanta sahur. Alhamdulillah, belum diselamatin ya. Dan juga apa tuh namanya, kan mau berangkat haji, mohon doanya biar lancar. Ikuti terus kiss you. يسمعون وآيات لهم أنا هملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir meluangkan waktunya untuk melangkahkan ke rumah kami yang sangat sederhana ini. Bapak Ibu, saya mohon maaf, memang kita secara mendadak juga, jadi kita nggak bisa ngundang banyak ibu, tempatnya sempit. Terima kasih semuanya buat anak ayah yang paling cantik, badannya bagus. Emang benar kan ya Pak? Emang cantik, kalau jelek masa saya bilang cantik. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, berkah selalu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya bersyukur bahwa putri saya sudah bisa mewujudkan apa yang dia cita-citain, semua terwujud. Alhamdulillah sekarang diberi keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya ini diberikan sehat panjang umur. Insyaallah saya juga ibu bapak yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semua lancar, di sana juga diberikan kemudahan, bisa melaksanakan yang wajib maupun yang sunnahnya. Saya mohon pertama baca surat Al-Fatihah buat anak saya, Ayu Rosmalina. Kenalnya semua Ayu Ting-Ting ya? Lihat di TV mau ngongkol aja. Nah sekarang aslinya ada nih. Ke Ayu Ting-Ting, cakep bu, makanya saya bilang cantik. Ibu maaf, amin ya bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada adik-adik yatim semua biar tambah sukses. Mudah-mudahan ditambah kesuksesan buat semuanya. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah buat terutama buat tempat tinggal Ayu, semoga diberikan keberkahan, dijauhi dari bahala semuanya. Semoga bisa menepati betah di sini. Pak security saya masih bolak-balik ya. Jangan bosan Pak security. Mari sama-sama kita bacakan surah Fatihah dulu khusus buat syukuran rumah ini. Fatihah selanjutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Untuk Fatihah kedua buat keluarga saya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, dikuatkan iman Islam dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan saya semoga sama istri saya semoga sehat selalu panjang umur, bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf apabila dalam penerimaannya, jamuannya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih banyak buat keluarga besar ayah, keluarga besar ibu, encang-encang. Kita sekarang manggilnya udah nenek, emak, kakek. Makasih banyak udah hadir pada pagi hari ini. RT, Pak RT yang mana ini ya? Ibu RT. Ya jadi kenal ya Bu. Terima kasih buat Bu RT yang udah datang. Buat Pak Ustadz, terima kasih banyak. Buat adik-adik juga terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya minta doanya, insya Allah saya bisa menempati tempat tinggal baru di sini dengan nyaman, akrab sama tetangga ya Bu RT. Bisa bersosialisasi dengan baik, mudah-mudahan juga betah di sini. Mudah-mudahan rumah ini juga bisa membawa keberkahan dan juga bawa rezeki buat saya dan keluarga. Amin. Pokoknya saya minta doanya yang terbaik. Ingat kalau doa sebut nama Kayu ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak udah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah semua yang datang hari ini semua diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Segitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berdoa, kita sebut nama beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan umurnya, keberkahan karirnya. Doa dari anak-anakku, anak-anak yatim, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tabil jasada ayu rusmalina binti Bapak Haji Abdul Rojak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhika wa li'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita salam-salaman buat yang mau berangkat haji. Mudah-mudahan sehat, berkah umurnya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la
Humma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata la wal mulk la sharika la innal wa ni'mata la wal mulk la sharika lak labbaik labbaik. Ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulk la syarika lak. Wafanike Allahumma bihaqil fatiha wa basiril fatiha wa karamatil fatiha wal mu'jizatil fatiha ya syafa'atul fatiha ya farijal ham ya kasifal gham ya man yabdihi yufiru raham wadafi'an bala ya Allah wadafi'an bala ya Rahman wadafi'an bala ya Rahim. Allahumma hajjal mabrura wa sya'iyan maskura wa jambal mabura. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladziina aamanu sallu wa sallimu taslima. Dawam bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Demikianlah acara telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisyu, alhamdulillah hari ini selamatan rumah. Alhamdulillah ada rezeki, dipin rezekinya ke aku. Insyaallah rumah ini jadi berkah dan bawa rezeki. Amin. Amin. Sekarang lagi ada pengajian keluarga, pengajian keluarga ayah, saudara ayah, saudara ibu. Terus juga sekaligus doain mereka. Kita lagi mau menunaikan ibadah haji. Doakan semoga semua lancar ya Kisha. Amin. Selamat datang di rumah aku yang seperti ini. Let's go. Igli banget ya. Ini pada ngantri apa kalau saya boleh tahu? Aduh, prasmanan itu dibuka jam 3 itu. Lagi nunggu siapa, Mak? Lagi nunggu siapa? Iya. Kebetulan mantan RT di sini, kalau udah selesai boleh silakan pulang. Kebetulan sekarang jam 11.27. Hmm. Oke kan? Terus aku bilang, prasmanan dibuka jam 2:30. Sumerah. Nepotisme. Lah kasih spesial.
Mas. Sekarang aja sar mana? Kira-kira. Gak usah ya ditandain gitu aja. Perawat dong. Yang di belakang gak kebagian. Jangan khawatir, kita udah bawa satu tas. Seneng banget Isma. Ayo sambung aja ya. Juta kali Maya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ha ha ha!
kambing semua. Bilangin. Siapa yang belum dapat ngacu? Bagi dua. Ada yang pinter banget tak pengen nyanyi apa teriak-teriak ini suara anak. Oke. Dapat ya. Aduh, dapat pinter. Pinter ya dari Uncle Eka. Hati-hati ya Pak, sehat-sehat Pak. Ayah sama ibu gak pernah kan kayak gitu. Mau disawar sama ibu, dari sana. Oh bukan. Oh kocok. Jangan lupa Kisyu, subscribe channel YouTube kita, ayo biar sampai 3 juta ya Kisyu ya. Dikit lagi 3 juta nih Kisyu, ayo jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalau udah 3 juta kita bagi-bagi hadiah lagi. Oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Iya. Dari ibu katanya ada hadiahnya apa bu? Umroh ya bu? Apa bu? Oke. Okay. Eh nih, kalau Kisyu sampai 3 juta, 10 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Oke. Okay. Yeah.